Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rian Ferdian di tahun 2022. Kali ini kita akan ngevlog di sebuah toko second hand atau barang bekas atau toko-toko barang bekas yang dijual di sini. Tapi barang-barang itu branded atau bermerek terkenal. Tapi toko ini juga enggak sekedar menjual saja, tapi juga membeli sesuai dengan tokonya, buy and sell ya. Jadi kalau kalian butuh barang-barang branded atau mau beli di sini atau mau jual, boleh ke sini. Kita lihat harganya. Jangan kaget kalau harga di sini itu ya lumayan sih ya, kalau dibandingkan dengan barang-barang biasa. Untuk tas misalnya nih, sepatu-sepatu atau jaket atau baju, kalian juga masih bisa mendapatkan dengan harga yang dari harga 800 hingga 6.000, 8.000 kayak gitu ya. Ini toko semua barangnya nih, dari sepatu-sepatu yang gua shoot ini branded semua dan dijamin keasliannya gitu ya. Selain sepatu, kalian juga bisa dapet tas, dompet dan lain-lain. Jas juga ada, baju juga ada, mantel juga ada. Dan sepatu-sepatunya ini enggak cuma sepatu sport, tapi juga sepatu pantofel juga ada. Selain itu ya, nih jasnya kalian bisa dapet juga nih, harganya ya sekisaran masih 800 sampai 1000 sampai 2000, pokoknya kalian bisa cek sendiri di sini. Lokasinya ada di Cimenting. Sebenarnya dekat banget. Kalau kalian bingung, kalian jalan kaki aja. Kalian gunakan Google Map, kalian ketik second hand atau bahasa Indonesia aja ya, toko barang second atau toko barang bekas di Cimenting. Kayak gitu nih. Kalian bisa nih lihat ya, harganya masih 8.800 sebuah tas kulit. Kalau nggak salah mereknya Gucci atau Chanel kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya keaslian, mungkin di sini akan ada dapat sertifikatnya ya. Nih sepatu-sepatu juga lumayan sih. Termurah di sini ada 800, itu ada yang 1.800, 1.200. Nah, ini merah ini sudah agak sedikit cacat ya, kayak warnanya udah agak berubah. 800 NT. Nah, ini yang lain tuh ada 1.500. Ada berapa nih itu? 2.500. Ada juga yang sampai 6.000, 6.500. Di sini juga ada toko ada jual jam original tentunya ya. Dari G-Shock sampai merek lain tuh ada yang sampai harganya 30.000 ya. Ingat, ini adalah barang second yang dijamin keasliannya tuh. Sebelahnya ada 14.800 tuh ya. Pot atau bukan, atau jam kulit. Nah, ini gua belanja hari ini ada dapat sepatu New Balance dan sepatu satu lagi. Selain itu juga dapat jas ya dengan harga terjangkau. Dan ini ada lantai satu buat ladies, buat sepatu-sepatu ceweknya. Ini ya, sepatu, baju-baju, tas ini yang buat cewek. Oh, ini masih yang buat cowok nih ya. Harganya mencapai 5.500. Itu juga ada jas, ada tas lempang yang harganya sampai 8.500. Ngeri ya. Walaupun barang second, tapi wow, harganya tuh ya nggak main-main lah. Oke, ini hasil gua belanja hari ini guys. Kita lihat ya apa saja. Dapat 3 barang hari ini, harganya lumayan terjangkau. Jos, karena buat kamu yang mau kesini silakan di Simen. Oke. Okay? Pokoknya ini.
kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.